Aduh Uma, aduh Ayah, dia tidak miskin. Yang sedang-sedang sajalah, yang penting dia setia, tidak kaya, tidak miskin, yang penting baik hatinya. Pertama ku melihat, ku jatuh hati kepadanya. Kayanya pun menarik, membuat hatiku layan sampai ke subuh tak sudah ni. Tak dapat aku nak bayangkan kalau Tomnya badan sedang memakainya. Bah. Kaikan jadi confirm 23-40-28 punya pula mak. Bukan ni. Ini kalau tak salah 40-64-28 setengah. Ha tu tengok yang biru tu. Mantap weh. Sekarang ni apa cerita ni? Kan? Poket tengah kering ni. Bagi idea sikit. Apalah susah sangat. Kita jual lah benda ni. Confirm laku. Abah kau, siapa nak beli benda-benda macam ni? Benda ni untuk kita lepaskan ketagih je, Ngok. Dan bagilah dia benar sikit. Puasa dah nak dekat. Raya tak lama lagi. Kan? Apalah korang ni? Ilai api. Cici sudah. InsyaAllah ada rezeki untuk kita. Sabar saja. Dah. Ikut aku, tak dah tangan. Kita minta doa ke Allah supaya dipermudahkan urusan kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik-cantik bunga di halaman rumah Cik Na ni. Pandai Cik Na menjaganya. Kenapa datang ke sini? Saja melawat-lawat kawasan. Kebetulan ternampak pula Cik Na di halaman rumah ni. Itu yang saya datang menyinggah tu. Nak tanya khabar Cik Na? Cik Na apa khabar? Sihat? Saya sihat je Tuan Eddy. Isteri sihat? Kita datang ni nak tanya pasal dia. Dia tanya pasal isteri kita pula. Dia sihat, ada je kat rumah tu. Cik Na ni, walaupun dah berusia, anak pun dah ramai. Tapi, makin hari makin jelita pula saya tengok. Ada pakai apa-apa produk ke? Kongsilah petua sikit. Saya pakai air je Tuan Eddy. Air? Air apa Cik Na? Ais mayang. Mak. Oh, Mak. Apa? Tu kat dalam tu. Dah melupa lah tu. Cepatlah. Saya masuk ke dalam dulu ya, Tuan Eddy. Ya,
tak diri dulu. Mana pula pergi baju dalam aku ni? Kenapa? Cari apa? Baju dalam aduh, aku mana pula pergi baju dalam ni? Semua baju ni. Kak, kau nampak baju dalam aku tak, Kak? Kau ni jaga kenapa? Baju dalam kau. Kau jagalah. Kenapa aku pula nak jaga? Itulah baju dalam aku. Alah, korang ni kecoh lah. Entah-entah semua baju dalam korang ni dah kena rembat. Yelah, semalaman kan kat luar tu buat pemeran. Ini mesti kerja boyfriend korang ni kan? Siapa lagi? Kau cakap mulut. Tak ada insurans lah. Mulut tu kan, cakap baik-baik sikit boleh tak? Memang cakap jarang je. Pulak tu apilah dia ni. Boyfriend! Korang ingat Mak tak nak dengar yang korang semua ada boyfriend. Ingat pesan Mak. Mak dapat tahu siap korang Ingat, lelaki dalam dunia ni semua tak boleh percaya. Tengok kakak kau tu. Dah keluar dua ketul. Aku dah pesan jangan kahwin. Nak juga kahwin. Kan dah kena cerai. Itulah Mak tak nak korang kahwin. Faham? Dah, sudah. Puasa pun nak dekat dah ni. Lagi 3 hari je. Puasa ganti dah selesai ke belum? Lepas tu raya. Mak tak nak kilang kabut. Mak tak nak macam tahun lepas ketupat tak jadi. Mak dah pastikan tahun ni kita jangan lalas minit. Pastikan semuanya dah siap. Tak nak lalas minit. Baju dalam yang hilang tu, nanti kita beli baru je. Pakai je yang mana ada. Faham? Faham, Mak. Mumpung masing-masing kan? Padan muka korang. Beg aku rasa. Jom. Kau kan muda. Mulut kan? Ada insurans. Tahu lah nasib kau tinggal. Ni korang ni, dengar pesan Mak tu. Tak payah nak berpura-pura sangatlah. Nasib baik aku tak ada boyfriend. Kau memanglah kau tak ada boyfriend. Kau laki kan? Alahai. Lain kali cakap tegur notak sikit. Tu api betul kau ni. Bak. Berat tu untuk siapa? Kita 3 beradik masuk abang 4. Tak dapur pun ada 3 lagi yang tak buka. Itu untuk siapa pula tu bawah? Siapa pula tu bawah? Nanti tak makan, rosak abah. Aku tahulah, tak hidup kalut. Berah ni aku nak pergi sedekah. Ni dekat bulan-bulan puasa ni. Kena banyak amalan sedekah. Baru barokah. Badul. Mana pi minyak masak hak ada ribel tu? Hampir ambil mai tak? Baik apa? Abah. Abah nak ingat siapa berah tu? Lain macam je. Tak biasa-biasa pun sebelum ni. Han jangan banyak tanya lah. Han diam dah lah. Nanti han tahu lah. Rebek ni, bang. Nah, bang. Rebek ni. Bang, bang tengok tadi. Dekat dapur. Ada bawang merah, bawang putih, cabai kering, halus. Semua abang tak mau bungkus sekali kau bawa pis dekor. Amboi. Hang kali aku. Aku nak pergi sedekah ni. Bulan puasa kan dah dekat. Kita kenalah perbanyakkan amalan sedekah. Baru barokah. Betul dia, abah. Abah nak sedekah kat siapa? Cik nak ikut boleh? Tak payah. Aku nak pergi sedekah. Hampa tak payah ikut. Ibarat orang kata tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Cukuplah kita dengan Allah yang jadi saksi. Barulah main barakah. Dah, abah nak keluar. Tak apa, sekejap balik sekejap abah masak. Dengan Syukri. Yelah tu abah. Nanti abah tengok aja. Syukri yang masak. Macam biasa lah. Adam, mana?
mana pergi abang kau ni? Daripada pagi tak balik-balik. Mama kau banyak-banyak kali pun tak berjawab. Alah mama ni, dia ada kerja lah tu. Sekejap kita baliklah, eh. Kerja apa time-time cuti hari minggu ni? Ni mesti dia keluar dengan girlfriend dia ni kan? Biarlah. Anak lelaki, bukan anak perempuan. Awak tak payah nak risau sangat boleh tak? Hah? Adalah tu kerja dia dekat luar tu. Kejap-kejap lagi baliklah tu. Lagipun, kalau dia ada girlfriend ke apa ke, tak salah pun kan? Hah? Tak lama lagi kita bakal dapat menantu. Lepas tu dapat cucu. Awak tak nak ke? Abang, saya ni bukan apa. Kita ni mak bapak, kenalah pantau anak-anak kita ni. Kemana diorang pergi? Dengan siapa? Berkawan dengan siapa? Awak tahu kan, saya ni bekas orang guru. Mestilah saya nak jaga nama baik keturunan saya. Awak tu, dah lupa ke bekas wakil rakyat kampung ni? Ha, mestilah kita nak tengok anak-anak kita ni berkawan dengan orang yang baik-baik. Eh, awak ni, ke situ pula. Kita ni kena sentiasa bersangka baik. Barulah kita dapat benda yang baik-baik. Pandailah awak. Ni, satu lagi. Saya dengar awak selalu pergi ke rumah janda Cik Natu. Awak buat apa kat sana? Awak jangan sampai saya dapat tahu awak ada hubungan dengan janda tu. Siap awak. Eh, awak ni. Saya pergi sana sebab saya nak buat kempen untuk pilihan raya yang akan datang. Awak tahu apa? Ha? Ni, awak duduk rumah ni daripada pagi sampai ke petang bawa ke malam. Asyik berletih je dah kenapa? Cubalah bawa-bawa bersabar. Saya duduk rumah ni sebab saya nak tenang-tenangkan fikiran. Ha? Saya nak fikirkan pasal si... Ha? Si? Siapa? Si janda Cik Na tu? Ish, awak ni. Dahlah. Saya nak keluar dulu. Duduk rumah pun asyik dengar awak berletih je. Habis tu, awak nak pergi mana ni? Saya nak pergi kedai Harun. Eh? Nak serahkan senarai nama untuk orang-orang yang nak sponsor untuk bulan puasa nanti. Eh? Untuk pihak surau nanti. Eh? Kita ni nak puasa lagi 3 hari je. Cubalah awak bawa bersabar sikit. Tak boleh ke? Dahlah, saya nak keluar dulu. Tengok, Ma. Papa dah mengajuk lah tu. Abang ni asyik berletih. Macam mana orang nak lekat kat rumah ni? Semua orang tak nak lekat rumah ni. Eh, kalau Adam ada isteri pun berletih macam Mama ni, Adam pun akan keluar lah buat macam Papa juga keluar. Eh, serabut lah. Kau jangan nak nasihatkan aku pula. Kau tu anak je. Dengar je cakap Mama ni. Jangan nak melawan. Dah, kau pergi keluar. Cari abang kau. Suruh dia balik. Lepas tu, bagi tahu Mama. Dia keluar dengan siapa? Pergi mana? Mama ni bukan kisah pun korang ni nak berkawan dengan siapa. Jangan dengan anak janda si Cik Na tu je. Cukup. Ih, sped up aku duduk rumah ni lah. Dah lah, saya keluar dulu lah, Ma. Eh, kau nak pergi mana pula tu? Hello. Assalamualaikum. Awak busy kah? Kenapa awak pun ni? Saya busy lah. Pi butik kah? Kalau pi, saya mai. Hari ni saya kat rumah. Saya tolong mak saya. Hari minggu kan saya tak pergi butik. Ya awak ni kenapa kot? Saya takutlah mak saya tahu. Rindu. Yelah, rindu-rindu. Nanti kalau ada masa kita jumpa lah. Saya pergi rumah. Dapat jumpa. Kejap pun jadilah. Ya awak. Jangan. Ya awak ni nak mampus ke? Kena kera-kera dengan mak saya. Saya sanggup. Belah dada pun saya tak kisah. Dah. Bye. Assalamualaikum. Rindu. Oh, rindu nak. Janganlah, bang. Ebok je. Apa macam? Okey ke? Macam biasa lah. Mak dia susah sangat. Tak,
apalah nasib kita ni, Noh. Noh. Dapat girlfriend pun. Adik-beradik. Sama adik-beradik. Yang kak dia tu pun nakut dia jamat. Dah besar panjang pun bukan tak pernah kahwin. Dah ada anak pun. Dengan mak dia pun nak takut. Relaxlah bang. Jangan duk emosi sangat. Perempuan, biasalah tu. Lama-lama okeylah lepas tu. Betul. Ibarat kerok nasi, abang. Kalau kita masak hari-hari, sedap. Sorry. Lah, Fatin ke? Apa pun ada. Korang buat apa kat sini? Alah, biasalah hari Minggu. Buat OTD jap. Seorang je? Adam tak ikut sekali ke? Seorang je lah. Adam kat rumah. Ni saya nak ke... tak ada apalah. Nak ke mana? Tak apa, Sam. Dah nak pergi? Tak sudi jumpa kita orang eh? Lah, bukan macam tu. Saya dah janji nak jumpa orang ni. Dah lambat dah. Mesti nak ke butik ni, maklumlah. Ada orang special kat sana kan? Betul tak? Awak ni mengarut je lah. Mana ada. Butik kat sana pun saya tak tahu. Dah okeylah. Saya minta diri dulu. Syawal, nanti kesalahan dengan Adam eh? Okey, baik. Saya minta diri dulu. Okey. Hey. Betul ke Syawal ada apa-apa dengan budak butik tu? Siapa? Siapa lagi kalau bukan dengan Lisa anak janda kampung kita tu? Dah lah, jom. Lisa. Terima kasih. Ni cepat. Kira semua stok ni, lepas tu bawa masuk dalam. Lepas tu ambil satu baju, pasang dekat patung kat depan tu. Okay. Mana senarai ni nak? Senarai dekat sini. Tapi pergi kira dululah. Okey. Mama, Ira hauslah. Nak air boleh? Time-time ni lah nak air. Mama busy ni. Kak Lia, tak apalah. Saya pergi belikan air untuk diorang. Sampal awal baru je buka ni. Lama ke sampai? Saya dah lama dah sampai lah. Tadi pagi tu lah pergi lepak kedai mamak jap. Ira, haus tadi kan? Tak apa, nanti abang pergi belikan eh. Abang Syawal, belikan untuk putih sekali tau. Syawal, belikan kita rubik sekali eh. Korang ni asyik pak abang Syawal kau je. Botak lah dia. Habis duit dia nanti. Hai, bila lagi? Kalau nak mak saudara saya, kenalah bodek-bodek dulu. Hai. Korang ni jangan nak macam-macam eh. Boleh? Ni nak panggil apa eh? Pakcik Syawal ke Abang Syawal ni? Ira kan anak saudara makcik. Ira kena nak panggil Abang Syawal tu pakcik. Pakcik? Pakcik tahu tak apa persamaan pakcik dengan bulan Syawal? Perbezaan pakcik dengan bulan Syawal, tak tahulah pula. Bulan Syawal untuk semua orang, tapi pakcik untuk makcik Ira. Alah, sweetnya. Sweet-sweet kat sini pula. Kau ni dah kenapa? Sekejap lagi pakcik pergi beli air dulu lah. Pakcik turun dulu lah. Lisa ikut sekali eh. Turun sekali. Boleh eh? Boleh lah. Sebentar dulu eh. Yang kau ni dengan si Adam tu macam mana? Kak, biasalah kak. Nak buat macam mana? Gitu-gitu je lah. Dia pun ada juga ajak kasih ni jumpa dengan family dia. Tapi, tak lah. Okey lah tu. Tapi kan kak, dengar kata mak dia pun kuat bibir juga sama macam mak kita. Jadi, itu biarkan je lah dulu. Tengok macam mana. Kalau ada jodoh, adalah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tapi tak apalah. Mak tu kan, dia memang macam tu. Daripada dulu memang suka bebel. Sabar je lah, ya? Sabar je lah.
Mak tu dia sedih sebab dulu Abang Hassan tinggalkan akak. Sebab tu mak jadi macam tu. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Hai, Kira, hai Puteri. Kita yang dah lama beri kat sini ni dia tak nampak pula. Mentang-mentanglah kita pendek. Puteri-puteri. Suara ni macam biasa Pak Su dengarlah. Suara siapa eh? Suara? Ha, ada-ada. Suara bentara guru. Eh, bukan. Tapi itu suara apa Bang Adam? Itu suara hati Abang Adam. Alah, dia tak nampak kita dah sekarang kan? Suara hati. Dia tak nampak kita dah sekarang. Yelah, mak dia nak kenangkan dia dengan orang lain. Siapalah kita sekarang ni kan? Eh, mengajuk pula. Gosip je tu. Relax lah. Adam, apa kat situ? Eh bang, aku rasa kita kena balik lah. Mama ada bising kat rumah tu. Papa dah kena gigit dengan Mama. Sebelum kita gigit, baik kita gerak. Ha, Kalia, kasih. Saya minta dia dulu. Ha. Lisa jaga nanti naik. Ha, Puteri. Baik-baik ya. Terima kasih kak. Gerak dulu eh. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Hello-hello, nanti kena gigit. Bye. Abang, buat apa kita main sini? Lah, apa lagi? Jumpa Buati lah. Jumpa Buati ke? Tadi rindu sangat lapar lah. Dah main buat hati pula. Semua nak sedih eh? Jom sekali. Kita bukan nak pergi curi. Kita nak pergi jumpa buah hati. Curi hati? Ha, boleh kan? Assalamualaikum, Mak. Kesalam. Kesalam, cucu-cucu nenek. Dah. Alum? Dah balik dah, Alum? Awal tutup butik hari ni? Tak buka butik pun, Mak, hari ni. Pergi kira-kira stok aja ni, ha. Dengan si Kasih dengan Lisa. Nasib baiklah ada si Kasih dengan Lisa ni, Mak. Dia orang yang tolong Alung. Lagipun nak dekat bulan puasa dah ni. Alung kira stok lah. Ah, yalah. Alang, ambil dedak ayam tu. Bagi ayam tu makan, Alang. Alamak, baru je lepas cuci pinggan, Mak. Penat tak habis lagi. Turunlah Ucu tu. Ucu tu kan baru balik daripada butik. Mesti dia penat tolong Alung. Malas betul lah budak ni. Yelah, Mak. Pergi, bawa dia orang mandi. Itulah Kak nak mandi lah. Pergi lah. Jangan, Kak pergi. Jom. Penat lah. Mandi tau. Jangan lupa. Solat sekali. Kau yang terbakar. Ayah siapa yang terbakar? Ayamnya. Nasi ayam satu. Nasi ayam pula. Kau tak pergi makan ayam kan? Kau pergi makan sekarang? Kau pergi bagi ayam makan sekarang? Sibuk je. Sini. Skoda kita orang ke? Taklah. Mana dia? Awak datang seseorang ke? Taklah. Kami bertiga. Bertiga. Kurang ni. Apa datang sini pula? Elang, kau cakap dengan siapa tu? Tak ada siapa, Kak. Akak! Sini, Syap! Weh, korang buat apa kat sini? Nampak mak kita orang mampus korang kerja. Kau balik cepat. Oh, kekasih hati. Abang main sini sebenarnya teman si Syukri ni. Tapi dah lalang tu.
Nak juga abang jumpa kekasih hati abang. Kau mesti nak jumpa Kak Lo, kan? Sekejap, sekejap. Kamu jaga lain tau. Sayang. Sayang, sayang, sayang. Kalong, kalong. Ha, dah bagi ayam makan dah? Dah. Kau ni kenapa? Ha? Apa? Ayam. Apa ayam? Mak, saya pergi tolong Alang dulu kejap. Ada-ada lah budak-budak ni. Alang, Angah, Ayam. Ayam. Taklah, tukar bau. Ingat aku tak kena ayam. Oyin. Alam. Astaghfirullahaladzim. Awak dah kenapa dekat sini ni? Kalau mak kami nampak macam mana? Habislah kami. Lia. Mak, tak faham bahasa ke? Pergilah balik. Apa? Nanti kalau mak nampak ni, habis kami pergi balik lah. Mak, tolonglah balik. Hei, budak-budak ni inilah. Kau harapkan budak-budak ni bagi ayam makan. Tengok, dedak ayam ni pun ada lagi. Hei, budak-budak ni lah. Tak boleh diharap langsung. Yang korang ni huru-hara sangat ni kenapa? Takkan nak bagi ayam makan pun ramai-ramai? Tak ada apa, Mak. Bagi ayam makan. Tak payah. Biar aku yang bagi. Mak, biar kita orang bagi ayam makan. Tak payah. Tepi! Muka sejak bersih pasal apa? Macam mana kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karim. Hai, kasih. Ada apa ni? Pak Karim datang. Mak kasih ada di rumah. Mak. Mak, sini mak. Ha. Sini, Pak Karim datang ni. Karim. Ada apa kau datang? Tak, saya datang ni nak bagi beras ni dengan minyak. Tadi saya pergi kedai tadi. Ada yang beli lebih. Tu main nak bagi kat Cina.
Tak payahlah, Pak Karim. Tak payah susah. Rumah saya ada beras lagi. Tak apa. Ni saya nak bagi ni. Abanda, ambil beg duit mak, Abanda. Nah, saya bayar RM50. Eh, tak payah. Tak payah, tak payah. Ni pun nak bayar buat apa pula? Ni saya nak bagi ni. Ni saya belanja, tak payah bayar. Eh, tak payah susah-susahlah Pak Karim. Baiklah Pak Karim pergi apa hantar kat rumah-rumah anak yatim ke, sekolah tahfiz ke. Lagi besar pahala Pak Karim. Hai, jangan jangan jangan. Ni saya bagi ni ikhlas. Terima ajalah. Hei, mak ni. Dapat Karim tu bagi. Ambil jelah. Sebab kata orang, rezeki jangan ditolak. Lagipun, beras sekarang mahal, mak. Ha, betul, Dinesh. Terima aja. Musuh jangan dicari. Rezeki jangan ditolak. Eh, satu lagi. Saya terlupa. Ni dia. Ni bunga untuk Cik Nah. Ambil je lah. Terima kasih. Jom. Jibaka betul. Apa dibuatnya si Karim tu? Hai. Kau pun ada hati dengan Cik Na. Tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Hei, relax lah dulu. Hei, Fatin, apa? Kat mana ni? Sabar. Kata suka aku. Sejak bila pula aku suka kat kau? Rupa macam ini ada hati pula kat kita. Dah lah malas kerja. Hei, korang buat apa ni? Tak ada kerja lain dah. Kacau nak darah orang je kerja korang. Fatin, Ifah, pergi balik. Terima kasih, Uncle. Aku ada job untuk korang. Daripada korang melepak, buang masa tak tentu hala macam ni, kacau anak dara orang, lebih baik korang tolong aku. Okey, boleh. Takkan tolong kosong je kot, YB. Takkan tak ada ulu-ulu sikit. Kerja apa tu, YB? Aku nak korang cari tahu kenapa Karim Selayang selalu pergi ke rumah Cik Nah. Dia ada hubungan dengan Cik Nah ke? Lepas tu aku nak korang tolong rekod setiap pergerakan Cik Nah. Dan lepas tu hantar dekat aku. Boleh? Okey, boleh. Dekat sini ada 200. Selesai kerja korang nanti, aku bagi lagi balance 200. Okey, baik bos. Aku nak maklumat ni secepat mungkin. Baik bosku, mantap. Abah, dari tadi cik tengok abah cik termenung je. Pasal apa? Abah ada ngorak mak janda mana pula ni? Mana ada? Betul ke abah? Abah, kami kenal abah lama ke? Lagipun kami ni kan anak abah. Sekilas
pantai berubah. Sekat kali tu kami pun nampak perubahan abah tu. Abah tu. Betul, betul, betul. Abah kata pepatah abah. Ikan di kolam kalau kita cedok sedap abah. Kalau kita masak ke panggang ke. Hang melalui apa ni Badrul? Cedok, cedok. Saya abah cedok hang. Kalau betul pun apa salahnya? Kita hidup ni mestilah saling bantu membantu. Terutama sekali ibu tunggal. Murah rezeki. Lagi satu bah. Bah, puas nak dekat dah ni. Ni kaya tahun ni kita nak beraya mana bah? Kita balik Kedah ke ataupun kita beraya sini? Bah rasa bah. Tahun ni elok kita beraya kat sini sajalah bah. Kalau kita balik Kedah pun bukan ada siapa dah. Raya ketiga kita baliklah sana abah. Hey Alang, dekat reban ayam kamu apa malam-malam? Kau janji nak jumpa dengan Syukri kan? Kau jangan macam-macam. Kang Mak dengar kan, dia tahu kat sini ya, mampus kau. Mana ada kak, saya saja je tak nak dekat dengan Mak tu. Takut Mak nampak kan. Tengah fikir pasal masa depan lah kak. Alah, dengan perangai Mak macam tu. Akak pun sama sebenarnya. Yalah. Akak rasa puteri dengan si Ira pun ingin ada ayah. Apalah nasib kita. Ngah. Hampa tak rasa kita ni dalam dilema ke? Maksud abang, KRD itu lagu di dalam dilema? Boleh, boleh. Ki apa? Buat main gitar. Bukan. Tu lagu. Tu lagu. Ni. Hampa tak perasan ke abah kat dalam tu? Hampa tak nampak ke apa dia buat siang tadi? Ha? Hampa tak nampak? Abang pun rasa macam pelik lah. Kalaulah betul abah tu syok dekat Cik Na. Dekat Cik Na. Mampu kita. Naya. Apa nak jadi dengan kita? Hai, pening. Betul juga tu. Syuk tengok abah tu dah macam angau. Duk beli tu, beli ni. Rupanya saya dah dapat agak dah daripada dia kata nak bersedekah. Mana ada janda dalam kampung ni selain Cik Noh tu. Bapak utai ayam dah baju kita ni. Ni jahanam betul. Jahanam betul. Apa kata kalau kita terus terang dengan Mak je? Kau nak mampus? Kalau Alung tak berani, tak apalah Alang yang cakap. Pergilah. Alah, boleh je, Kak. Kalau kita ramai-ramai bersatu hati, kan? Hadap je Mak tu. Kita ni bukan budak-budak kecil lagi, Kak. Hadap. Korang pergilah. Aku tak nak. Sebab Mak tu kan, Akak dah tak larat dah nak gaduh. Penat. Sebab dia tu kan fobia. Akak kan pernah kahwin dulu. Jadi Mak tu macam itulah. Memang Mak okey tapi Mak tu dia macam susah. Hebat. Ariana tak ada WhatsApp. Apa-apa ke? Tak ada. Dia blue tick saja. Amalah. Lia pun lagu tu juga. Lia. Betul tu. Syuk ingat, Syuk punya je tak reply. Hampa pun sama. Depa dah pesan. Jangan duduk main rumah. Kita gatal nak pergi rumah. Mesti dia pun marah kat kita. Nasib tak kantoi dengan Mak dia je. Agaknya lah. No. Sabarlah. Aku pun tinggal, Win.
Aku pun kak. Aku nak kahwin juga. Janganlah. Kau nak jadi seorang datu je sampai tua. Macam mana datu pun datulah. Aku rindu bisa. Kita pun rindu. Kalau lepas ni, dia pun tak mau jumpa kita, lagu mana? Syuk risaulah. Macam mana nak pujuk? WhatsApp pun tak reply. Blue tick je. Tak apa. Kita pergi je ke rumah mereka. Kita pergi rumah mereka. Kita ketuk je rumah mereka. Kita selamba ya. Jen sikit. Macam. Sampai kat depan rumah mereka, kita nak ketuk, mak dia katuk pintu dulu. Bak malu je kita. Alah. Relaxlah. Chill. Kita buat selamba aje. Kita nyanyi lagu yang betul. Lagu open the door. Boleh. Apa pandai? Gitar. Boleh nak. Nikol abu. Di main. Pak Karim,
Saya jalan kaki je. Rumah saya tu dekat je. Janganlah macam tu. Tak sudi ke naik kereta buruk saya ni? Aircon kereta saya masih kuat lagi. Berhenti! Tak faham ke saya cakap tak nak, tak nak, tak nak lah! Lena! Puteri Ira, jom balik jalan sekali, jom. Tapi Lena, puteri sakitlah kaki. Kita naik kereta je lah. Mai lah. Penat tu puteri dengan Ira tu jalan kaki balik sekolah panas-panas. Mai lah Lena, saya tumpangkan balik. Boleh Lena. Jomlah. Terima kasih Pak Karim. Hei, budak-budak ni waktu ni nak pergi sekolah pun rosak program aku. Dam, masuk ke rumah tadi, mama papa ada tak? Kan kita duduk rumah, takkan kau tak tahu mama dan papa ada ke tidak? Abang kan keluar pagi. Mana abang tahu? Abang kerja kan? Bagus juga kau tak ada kat rumah tu, bang. Mama tu dengan papa tu asyik bebel. Kadang serabut aku dibuatnya lah. Entahlah, Adam. Bila nak aman rumah tu pun tak tahulah, Adam. Biar kita kahwin cepat-cepat lah. Kita boleh belah daripada rumah tu. Tapi, bang, kalau mama dan papa tahu kita couple si Lisa dengan Kasih ni, mampus kita, bang. Mama mesti tak bagi punya. Sebab mama syak papa ada skandal dengan mak dia orang ni. Abang tak kisah, Adam. Abang nak bawa Lisa tu sebagai isteri abang. Pasal mak tu pandai-pandai lah abang pandai, Jaz. Bang, sorry lah. Lama tunggu. Masa? Tau. Ni kita pergi makan, jom. Sorry, eh? Boleh, jom. Jom, jom. Jom. Tak guna punya Karim. Aku dah agak dah. Dia tu memang ada hubungan dengan Cik Nah. Kerja kami dah settle. Upah kami mana? Hei, tak menyabar-nyabar. Nah, jangan lupa WhatsApp kat aku video tu. Baik, tuan. Ambil ni. Terima kasih, Tuan Edi. Kami gerak dulu. Karim. Jaga kau, Karim. Jaga kau. Hai. Sunyi sepi je sini ni. Mana pergi semua orang ni? Mengular ke? Kau mulut. Ni kan waktu lunch. Silah semua orang pergi makan. Kak Long dengan Kak Ngah ada jumpa klien. Kau ni tiba-tiba je muncul, kan nak tolong akak pun. Saya pun ada klien juga, kejap lagi. Singgah sini sekejap lah, tengok Kak Lang buat kerja. Raja betul Kak Lang ni kan? Kak Lang dah makan ke belum? Kalau belum, saya nak tolong bungkus kan? Dah pesan dengan Acik tadi. Ni Uda dah makan belum? Kau belum, pergilah makan. Takpelah, kalau macam tu, saya pergi dulu lah. Assalamualaikum. Awak ni kot. Waalaikumsalam. Bila awak sampai ni? Tak, saat ni baru sampai. Saya dah buat makanan ni. Jom makan. Alamak, saya dah pesan dekat adik saya tadi. Kejap lagi dia baliklah. Tak apa, tak apa. Awak teman saya makan sat pun jadilah. Jom. Yalah. Awak dek ni. Makan. Kata awak.
dah duduk elok nak. Elok duduk duduk nak. Nak aku tolak, aku tolak. Sat puteri, sat angkel layak adik sat. Aku jumpa mama sat nak. Aku jumpa mama sat. Lia. Sorang nak sama depan no? No? Penat juga nak melayan tu. Saya pun seronok tengok dia happy macam tu. Yalah. Dia pun dah lama tak merasa kasih sayang seorang ayah. Saya belum jadi ayah lagi. Kalau esok boleh lah kot. Ngada-ngada lah awak ni. Cubit betul no. Tapi memang betul pun. Ira dengan puteri tu nampak selesa je dengan kau eh. Tapi itulah. Nak cakap banyak pun macam sia-sia je. Boleh berangan je lah kita ni. Itulah tu. Kes kita ni special sikit. Kes special? Apa yang specialnya? Yalah. Cuba tengok kita ni. Termasuk dengan Rara dengan adik kami ni. Kita dijodohkan dalam dua keluarga. Yang adik syok ke adik. Yang abang tegeh-geh pula tergekok. Apa yang kelakarnya kat sini? Normal lah tu. Ada kawan Lia tu kan. Dia kahwin je dengan sepupu dia. Okey je. Saya rasa abah kami suka dekat Cik Na. Suka dekat Cik Na. Kalau lah depa jadi menikah. Mampui planning kita semua. Weh, serius lah ni. Betul ke Wahab? Bat. Bapak kami pun nampak pelik sangat nak lali. Kat rumah pun kadang-kadang tu duk senyum sorang-sorang. Macam orang kena ngau. Tapi kan, kami yakin, kan? Mak kami tu takkan macam tu punya. Mak kami tu, dia memang dah tutup pintu hati dia dengan mana-mana lelaki kat dunia ni, tahu tak? Betul. Tapi kalau mak apa tak mau pun, kami anak dah confirm lah. Abah kami bantah. Jadi apa kesedahan cita kita ni? Tuan Eddy, kenapa? Minta maaflah, saya tak boleh jemput naik. Anak-anak saya pun tak dekat rumah. Lagipun tak manis kalau kita berdua kat dalam. Tak apa, saya faham. Saya datang ni pun sebab saya nak beritahu sikit kat Cik Na ni pasal Karim. Karim? Kenapa dengan Karim? Saya harap Cik Na hati-hatilah ya. Sebab si Karim tu sekarang ni tengah cuba nak mengorat Cik Na. Senang kata dia ada hati dengan Cik Na. Saya ni bukan apa. Saya kenal sangat dengan si Karim tu. Dulu isteri dia tinggalkan dia pun sebab dia ada hubungan sulit dengan setiausaha saya masa saya masih lagi jadi wakil rakyat dekat sini. Apa ni Tuan Eddy? Saya malaslah nak fikir benda-benda macam ni. Serabut otak saya tahu. Saya dengan Pak Karim tu kawan sekampung je. Tak ada masalah saya nak fikir pasal cinta-cinta ni. Tolonglah. Saya dah tua dah Tuan Eddy.
Macam inilah Cik Nah. Kalau si Karim tu masih lagi datang sini ganggu Cik Nah, Cik Nah boleh bagi tahu dengan saya. Tahulah saya kerjakan dia nanti. Tuan Eddy, tolong tinggalkan rumah saya sebelum saya berkasar dengan Tuan Eddy. Balik sekarang. Awak, saya nak cakap something boleh tak? Kalau awak jangan datang lagi rumah saya boleh? Saya takutlah ada benda tak elok berlaku. Awak janji dengan saya tau. Habis tu, kita ni macam mana? Takkan nak jadi lagu ni sampai bila-bila? Tak ada kesudahan. Nak jumpa awak pun, kena sorok-sorok. Sebenarnya, awak ni sayang saya tak? Mestilah saya sayang. Tapi buat masa sekarang ni, saya rasa inilah yang terbaiknya. Kalau tengoklah macam mana nanti tu. Saya serabutlah. Tak tahan kalau asyik lagu ni je. Awak ni kan, abang-abang awak tu okey je. Kakak-kakak saya okey je. Diorang pun masalah macam kita juga kan. Kalau diorang boleh bersabar, takkan awak tak boleh? Tak apa. Biar saya berjumpa abang awak. Saya rasa saya nak hadap semua benda ni. Saya ni nak kahwin dengan awak. Awak faham tak? Marah dan merajuk dah macam orang kena sikap manjamu yang dahulu. Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 12 hari bulan Mac 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Eh, tak ada. Rezeki ni. Ya, kau ni. Macam 20 tahun tak apa. Nanti dah kenapa? Bodoh je sangat. Yang tak beli apa-apa, siapa? Aku pula yang ni. Bukan kau ke yang beli. Oi. Lepas kerawis nanti datang jumpa aku. Aku ada kerja nak pergi kat korang. Selamat berbuka puasa. Waktu raya nanti ada ketupat tak? Mestilah. Kita setiap tahun ada ketupat. Bukan. Beri ke? Mana?
Mana pernah Nek nak beli? Kita tiap-tiap tahun masak sendiri. Bila kita nak buat? Esok ke Nek nak? Sebab Ira pun nak belajar buat ketupat ni. Eh, awal lagi. Kita 4 hari sebelum raya kita cari daunnya dulu. Lepas tu malam raya baru kita masak ketupat. Rendang ada? Puteri teringin nak makan rendang dengan ketupat. Dulu waktu Puteri kecil, Mama selalu buat kotak ayah. Hei Puteri, apalah yang kau merepek ni? Hei, Mak, tak payah layanlah si Puteri dengan Ira ni. Tak apa. Tahun ni biar Mama je yang masakkan untuk Puteri dengan Ira. Kan ah? Makna pula masakkan rendang daging. Mama masak rendang ayam. Baru syok makan ketupat. Ha. Bolehlah ajak aku Wahab pergi beraya sekali. Eh. Siapa? Siapa Puteri sebut tadi? Alah, Wahab tu cikgu sekolah Puteri. Dia baik kan Puteri? Eh, hey, korang ni kan bulan-bulan puasa ni tak habis-habis nak bagi mak tu naik angin. Eh, hey, tak faham betul aku. Korang tunggu, aku ada surprise untuk korang nanti. Habis semua meletup. Terima kasih cikgu sebab ajak kita berbuka puasa dekat rumah. Tapi itulah. Tak sunat pula angka tak ada. Kalau dia ada, meralah juga kan? Angka kau tu memang macam itulah. Busy memanjang. Hari ni katanya ada majlis buka puasa dengan ahli-ahli masjid kampung ni. Eh, Syawal, Adam, kenapa diam je ni? Kita kan ada tetamu ni. Tak tahu nak sembang apa, Ma. Dah senyap je lah. Adam, kau pun dah berjangkit dengan abang kau ni? Dah cek tadi, negatif, Ma. Negatif apa? Cek apa ni? Mama bukan cakap pasal penyakit. Mama kata Eva ni dah lama nak jumpa kau. Busy je. Adam ni pemalu sangat ku cikgu. Tapi kalau dekat luar, ramahlah pula ya. Haalah cikgu. Syawal pun sama. Lebih-lebih lagi kalau dengan saya. Segan manjang. Tapi kalau kat luar, apa ni? Saya tak fahamlah. Tak ada apalah, Ma. Fatin, Eva, duduklah borak dengan Mama ya. Saya dengan Adam ni nak pergi ni solat terawih. Tengoklah tu. Kat rumah ni macam saya dengan Anggang kau berdua je duduk. Kalau dia orang berdua tu selalu tak ada. Menghilang aje. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makan. Dapat ku telui. Hei! Apa anak dia anak buah ni? Memekak ya. Abang tak mau ambil bayang? Bah. Sorry, Bah. Perut tak berapa nak elok lah, Bah. Tadi makan banyak sangat, Bah. Alah. Abang pergi dulu tak apa? No. Alasan nampak macam-macam, ah. Dah, Abang pergi dulu. Elok, Bah. Thank you.
Aduh. Aduh. Sat, cik, cik tengok. Bin, bin, bin datang betul siapa yang buat ni. Ish. Sikit-sikit punya besar lagu ni pun berani dia orang, no. No. Ni, ni, ni besok, besok ni abah, abah memang tak boleh puasa lah ni kan? Kan? Abah, abah pun satu. Tak, takkan abah tak, tak nampak siapa yang, yang buat semua ni? Abah mana nak perasan? Kan malam, gelap. Lagipun mereka pakai kain tutup muka. Adalah. Adalah. Abah ada buat hai kuat abah dekat luar. Sebab tu dia pun tak berhati dengan abah. Abah, nak minayak sikit. Terima kasih. Tak mau pergi buat repot. Tak mau pergi buat repot poli ke abah? Tak apa. Tak payah repot polis. Tak apa. Biar abah siasat sendiri. Abah cari sendiri. Nah. Good job, good job. Tak sia-sia aku harapkan korang bertiga ni. Tapi ingat, benda ni biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kalau aku dapat tahu antara korang ni ada siapa-siapa yang pecahkan rahsia ni, aku kerjakan orang tu sampai lumat. Faham? Faham, tuan. Faham, tuan. Baik, tuan. Terima kasih, tuan. Kami belah. Bercop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syukri, kawan Rara. Semalam Rara beritahu saya makcik nak jumpa saya. Sebab tu saya mai. Alam! Alam! Siapa jantan ni? Cakap dengan mak. Dia cakap mak panggil dia datang sini. Tak, tak tahu, mak. Baik kau cakap siapa dia ni. Siapa jantan ni? Dia... Saya boyfriend anak makcik. Makcik je tak tahu. Kami dah lama kenal. Saya sayang dia. Baliklah. Balik. Balik! Buat aku? Rara? Ya, Kak. Adik akak ni okey ke? Okey je. Rara okey. Betul. Alang, lupakan je lah apa yang jadi semalam. Mak tu, dia bukan sengaja nak buat kita macam tu. Dia ada sebab. Dah lama Alang maafkan mak. Lagipun Alang faham mak buat semua ni sebab menyesalkan kita. Itulah yang terbaik. Kita maafkan je lah mak. Akak, akak macam mana? Akak pun ada peristiwa hitam juga kan sebelum ni? Akak tak benci kan dengan semua lelaki kat dalam dunia kan? Akak tak benci. Akak okey. Tapi
tapi itulah. Siapalah akak ni nak melawan takdir, ya? Apa yang dah jadi tu semuanya Allah yang dah takdirkan untuk kita. Tapi akak nak Alang dengan Angah sama-sama kuat. Okey, kita happy. Boleh? Okay. Tak tahu lah, Alang dah lukakan hati Mak. Alang tak ada niat pun nak menipu atau mempermainkan Mak. Dah lama Alang nak berterus terang pasal hal ni. Tapi Alang takut, Mak. Alang takut Mak marah, Mak kecewa. Kalau Mak marah, benci Alang, apa Mak? Alang faham. Alang sayang, Mak. Alang akan ikut semua kehendak, Mak. Mak, Alang faham. Mak hidup tanpa lelaki macam kami. Kalau Mak rasa kecewa dengan Alang, Mak juga patut kecewa dengan Alung. Alung juga buat kesilapan, Mak. Alung nak terus terang dengan Mak. Alung juga buat kesilapan yang sama macam Alang. Alung ada pasangan hidup dan kami dah janji nak hidup sebagai suami isteri. Kalau Mak nak hukum Alang ni, Mak hukum Alung juga, Mak. Mak hukum Alung. Alung tak ada daya, Mak. Alung tak minta. Kami tak mampu nak mengelak, Mak. Kami tak boleh nak lawan. Semua ni kan turun Allah, Mak. Kami juga tak nak derhaka dengan Mak. Sebab tu kami terpaksa terus terang dengan Mak. Mak, Alung minta maaf. Alung, Alang dengan Angah minta maaf. Alung terpaksa. Kami ikut. Kami janji. Kami semua sayang. Ni, Syawal, Adam, dengar ni. Mama dah buat keputusan. Selepas hari raya ni, Mama nak pinangkan Effa dengan Fatin untuk korang berdua. Apa ni, Ma? Buat keputusan langsung tak beritahu kami. Kenapa saya perlu ikut cakap Mama? Untuk pengantuan Mama, kami pun dah ada pun pilihan masing-masing. Pilihan sendiri? Siapa pula? Lia dengan Kasih, anak janda Cik Na. Apa? Awak? Saya mewakili adik-adik saya. Saya nak beritahu. Kami nak putuskan hubungan ini. Saya minta maaf. Saya tak ada niat. Kami buat sebab Mak. Maafkan saya. Tak apa, Lia. Tak apa. Kami pun sebenarnya sedap siapa kami. Kami ni tak sempurna macam orang lain kat luar sana. Tapi kami
pun ada hati, hati dan perasaan. Kami tak tak minta lahir macam ni. Kami pun tak mau jadi macam ni. Tapi saya tahu hampa buat semua sebab takut dengan mak hampa, kan? Awak tak patut cakap macam ni. Saya tak ada niat. Memang kami buat sebab mak. Tapi kami ikhlas. Bat, Syuk. Apa dengar, kan? Dah, jom kita bat. Puteri tolong angka jaga adik boleh? Dengan tolong jaga mama. Angka balik dulu. Kau biarkan ku sendiri terus sepi. Tiada dirimu di saat ku perlu. Gelap hariku bila mengenangkanmu. Tinggallah aku yang masih berharap. Tak bisa ku lari dari memorimu. Bayanganmu muncul selalu menggangguku. Andai bulan bicara, hapuskanlah rasa ini tentang dia yang ku puja. Kenapa aku sikit sangat? Dia dapat lebih. Mana Acik macam ni? Alah, cukuplah tu. Ikut kemampuanlah. Kau buat kerja bukan teruk mana pun. Sekarang ni, kau nak tak nak duit tu. Kalau kau tak nak, kau bagi aku balik. Banyak ni. Boleh buat modal untuk esok, untuk raya. Dah. Jom. Kita. Apa nak jadi ni dengan anak-anak bos semua ni? Esok dah nak raya dah ni. Badrul, Wahab, Syukri. Bah. Abah tak mau kahwin lain ke? Kalau abah kahwin lain, dapat juga kami merasa mak baru. Abah ni keinginan tu ada. Abah ni pun lama dah sunyi. Tidur seorang-seorang. Abah adalah kenal satu calon. Boleh ke kalau abah bawa mai kenal dekat hangpa?
Ampa setuju ke? Kami on. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kurang aja. Allahu akbar. Bah, bah, bah. Ni ada orang nak merayak, nak merayak. Ya. Allah. Ha, hakim. Apa yang main awal sangat ni? Bukan boleh beraya lagi. Kena pergi sembahyang dulu. Saya datang sini Pak Karim bukan nak beraya. Saya nak bagi tahu siapa yang pukul Pak Karim malam tu. Siapa? Yang pukul Pak Karim malam tu adalah Hafiz dengan kawan-kawan dia. Dan juga dalang ialah Tuan Eddie, tua kutuk tu. Kerana dia tak suka Pak Karim ni bercinta dengan Cik Nah tu. Apa? Eh, perempuan gatal! Mana kau? Keluar! Keluar! Eh, Kak Zara. Kenapa bising pagi-pagi raya ni? Oh, kau pandai nak berlakon, ya? Ni, kau tengok handphone laki aku ni. Penuh dengan video muka kau je. Bukan main gatal lagi kau nak layan laki aku tu, ya? Kau tak tahu ke orang tua tu dah ada anak bini? Bukan main lagi gatal kau nak melayan dia? Apa ni, Kak Zara? Cakap elok-elok sikit, eh? Pagi-pagi raya ni saya tak nak marah ni. Ha? Saya tak hingilah laki Kak Zara. Saya lebih selesa hidup seorang macam ni. Tak ada laki. Eh, Kak. Sabar, Kak. Kan hari ni hari raya. Aku apa peduli? Raya tak raya. Kau nasihatkan sikit mak kau ni. Bukan main gatal. Dasar janda miang nak ambil laki orang. Eh, kau cakap baik-baik sikit, eh? Jangan kau hajar, eh? Kau tak kenal aku siapa. Eh, ha? Mak, pesan kau. Pesan kau. Mak, sabar, Mak. Nanti kau. Mak, aku. Mak, kan? Mak. Rafiq, apa benda? Apa benda aku nak bagi dekat dia? Mak. Kena dia ni. Mak. Nanti, kan? Mak. Makan kuku tak banyak. Mak. Kau makan. Zara, awak ni dah kenapa? Pagi-pagi raya pun nak gaduh ke? Buat pening kepala saya je lah. Hai! Hai! Musibat! Tuan Eddie kemang! Hang berani upah budak-budak. Main tibat aku. Oi, Karim! Kau jangan nak main tuduh-tuduh pula. Bila masuk pula aku upah budak untuk pukul kau? Aku ada saksi. Aku ada bukti. Ni, si budak Akib ni. Hang lupa. Dia ni boleh aku jadikan saksi untuk report polis nanti. Hang tahu aku suka Cik Nah. Hang nak selang. Ah, aku tak peduli. Eh, Karim. Kalau kau berani, kau mari. Ah, kau tahu tak aku ni ada keturunan pendekar awang? Oh, pendekar awang. Ingat aku tak ada keturunan. Aku ni keturunan Mat Kirau. Mari, mari. Apa dah jadi dengan kau orang ni? Ha? Pagi-pagi raya bergaduh macam ni. Tak malu ke?
Orang pagi-pagi raya macam ni, bermaaf-maafan. Bukannya bersumur-sumuran. Apa hal ni? Cerita dia macam ni, Tok. Macam tu lah, Tok. Cerita dia. Oh. Barulah aku faham. Beginilah. Hal macam ni, aku rasa kena selesaikan dekat balai polis. Tapi kalau boleh diselesaikan secara baik, lagi bagus. Ni, Eddie, kau ni betul-betul buat malu Abah lah. Kau punya perangai ni boleh mencebarkan muka Abah, kau tahu tak? Abah dah tahu dah apa yang dah jadi sebenarnya pada keluarga kau ni. Anak-anak kau tu dah datang jumpa Abah dah. Abah pun tak sangka kau seliau itu. Sanggup kau mempermainkan bini kau dan juga abaikan anak-anak kau semata-mata kau nak kejar janda tu. Tak bolehlah macam tu, Widi. Engkau tu bekas pemimpin dekat kampung ni. Kalau kau berperangai macam ni, apa pandangan orang lain terhadap diri kau dan keluarga kau? Tak ada otak ke? Abah pun malu juga tau dengan perangai kau ni. Abah tak pasal datang sini. Abah nak beraya kat rumah kau, tak ada. Berjiran kau kata kau datang kat sini. Amanda. Jadi macam ni lah. Di pagi hari raya yang mulia ni, saya seru kepada semua yang ada dekat sini. Dan juga kamu, Karim. Bermaaf-maafan. Itu yang dituntut dalam agama kita. Yang kamu nak rebut sangat pasal perempuan boleh jadi huru-hara macam ni buat apa? Jodoh, takdir, segala-galanya ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh nak halang. Bermaaf-maafan. Akui kesalahan tu tak salah. Ingat dia? Saya nak minta maaf pada semua. Terutamanya pada Karim dan juga Cik Nah. Saya tahu ni semua silap saya. Saya lupa yang saya dah ada isteri. Saya terlalu ikutkan nafsu. Zara, Abang minta maaflah ya. Kita lupakanlah semua apa yang dah jadi hari ini. Cik Nah, Karim. Baiklah, Abang. Abang kalau dah cakap macam tu, saya pun nak minta maaf juga. Saya sedar, saya pun ada buat silap juga. Terutamanya pada anak kita berdua ni. Saya tahu, saya sangat mengongkong mereka. Maafkan saya, Abang. Cik Nah, maafkan Kak ya atas kekasaran Kak tadi. Kalau macam tu, saya pun nak minta maaf. Terutama sekali pada Cik Na dan juga anak-anak Cik Na. Kalau panggil saya selama ni mengundang kebencian. Saya dah lama tahu kata anak-anak saya, Wahab, Badrul, Syukri, ada hati dengan anak-anak Cik Na. Tapi saya diamkan. Sebabnya saya pun ada menyimpan hati dan perasaan kepada Cik Na. Tapi tak apalah. Saya sedar mungkin jodoh lebih kepada anak-anak kita. Kepada Tuan Eddie, aku nak minta maaf. Semoga kita dapat bersahabat kembali. Boleh. Nanti. Saya datang ni pun nak minta maaf juga. Terutama pada keluarga Cik Na dan anak-anak. Lama ni saya dan kawan saya yang curi baju dalam, seluar dalam. Dalam beg ni saya nak pulangkan pada keluarga Cik Na. Saya harap Cik Na dan anak-anak dapat maafkanlah saya dan kawan-kawan. Thank you.
sebenarnya saya malu apa yang berlaku hari ini. Semua ni pun ada salah silap saya juga. Saya terlalu ego. Saya terlalu teringat kisah lampau saya. Sekarang saya sedar jodoh semua di tangan Tuhan. Pak Karim, saya maafkan. Tuan Edi, saya maafkan. Dan juga Kak Zara, saya maafkan. Lepas ni, bolehlah kita berbesan. Ya? Saya nak umumkan, terutama kepada anak-anak saya, Mak izinkan korang kahwin dengan pasangan masing-masing. Selepas Raya Aidilfitri, kita uruskan ya. Pak Karim, Tuan Edi. Esok harinya selesai sebulan berpuasa, nak balik kampung nak naik apa, banyak motokar di lebuh raya, nasib kereta api lah juga ada. Selamat sungkit si anak darah.